hobinya pas waktu itu pertama pertama kebobolan pas mau tahun baru Sabtu malam Sabtu Mamang kan tetap nunggu di gubuk. Pas Mamang pulang jam 4 pagi, jam 6-nya udah kebobolan. Pertama kali itu. Nah, kedua kalinya ambing tinggal dua-duanya, terus telat sebulan dibobol lagi, dibawa kedua-duanya, yang satu lepas di pekuburan. Nah, setelah itu dimasukin lagi, selang sebulan, Mamang tetap tidur di gubuk malamnya, terus bangunnya kesiangan. Lalu ketiga kalinya itu bentrok itu sama maling itu. Iya. Tapi ciri-ciri ya karena maling ukuran jam 5, jam 3 atau jam 2 itu kalau musim hujan lacak kena hujan itu nggak ada bekasnya. Karena ini bekas lacaknya itu masih jelas, berarti posisi maling itu antara jam 4:30. Iya, perkiraan Mamang itu sama, karena lari ketiga kali pun jejaknya itu ke arah, kalau dari Ketilang itu ke timur. Ya, jadi ceritanya begini, Bapak kan biasanya pulang pulang jam 4, berhubung Mamang kan kesiangan bangunnya 4:30. Biasanya kan Mamang mau pulang meriksa timun suri dulu. Setelah jalan ke timun suri, Mamang kan udah dikasih jebakan di tangga gubuk Mamang, ditaruh di bekas risbang. Kalau nggak salah galon tanggung, dikasih baut segala macem. Jadi pas Mamang ngontrol ke timun suri ke samping kandang kambing ukuran 5 meter pas di pintu, suara jebakan bunyi belumbrang gitu. Lah terus Mamang kan balik badan melihat, tapi nggak ada orangnya, tapi ada keluar-keluar di pintu belakang, pintu luar. Ya Mamang ya di luar sih jalan. Setelah jalan mau pulang, pas di pintu kandang kambing itu suara bunyi kambing ngek. Mamang kaget itu, dia kaget itu udah selorok golok mau ngebacok Mamang. Terpaksa Mamang ingat ada gunting, jadi seadanya pokoknya pas itu ada gunting buat nyetekin anggur di sebelah kandang kambing. Jadi waktu itu bentrok, antem Mamang jatuh golok-golok. Iya, pas saya hantem itu jatuh, Mamang lompat, bingung. Pas dia waktu itu Mamang lompat karena posisinya bahaya, mungkin temennya banyak atau ada 3 atau 5 atau berapa. Nah, terus baru 2 menit 3 menit bangun, sangka nyerang Mamang, dia kabur. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.